Angkat. Praktek prostitusi di pasar sapi Desa Sugian, Kecamatan Jatiroko tiada habisnya. Berkali-kali petugas gabungan melakukan razia para pekerja seks komersial silih berganti melayani pria hidung belang. Pada Kamis 10 September 2020 malam, petugas gabungan Satpol PP, Kodim 0811, Polres, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, dan Polisi Militer Tuban mendatangi lokasi prostitusi yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ada dua PSK yang terjaring, keduanya setengah tua. Sebelum petugas datang, PSK dari luar Kabupaten Tuban ini sedang melayani pelanggannya di ladang jagung. Iring-iringan mobil petugas membubarkan prostitusi terbuka di pasar sapi Jatirogo. Dalam kondisi gelap, petugas nyaris kesulitan menemukan keberadaan PSK. Salah satu pelanggan sempat mengecoh petugas gabungan dengan memberi arah lari PSK yang melayaninya, padahal sembunyi tak jauh darinya. Berkat kejelian petugas gabungan, kedua PSK ini pun diciduk. Sebelum dibawa ke kantor Satpol PP Tuban, temuan ini dibawa ke kantor Kecamatan Jatiroko untuk diketahui camat setempat. Kepala Satpol PP Tuban Heri Muharwanto mengatakan, usai didata, dua PSK hari ini bakal dikirim ke panti rehabilitasi di Kediri. Keduanya mengaku dari wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hari ini kita amankan ada PSK, dua orang, dan juga ada miras. Ya, jadi untuk PSK nanti akan kita serahkan ke panti rehabilitasi di Kediri besok. Sebagaimana diketahui, setiap tahun prostitusi di pasar sapi Jatirogo ini terus dirazia. Kegiatan ini atas permintaan masyarakat dan pemerintah kecamatan setempat yang resah dengan penyakit masyarakat tersebut. Dari Tuban, Tim Liputan Lok Tuban TV mengabarkan.